mengganggu dari tidurnya saja Rasulullah SAW tidak mau. Bagaimana bagi seseorang yang mengusik hati baginda Rasulullah, mengatakan ayahanda baginda Rasulullah berada di dalam neraka. Mengusik Rasulullah SAW dari tidurnya saja Sayyidina Abu Bakar tidak tahu. Dan inilah ajaran as-salafus salih. Senantiasa menjaga hati baginda Rasulullah SAW. Mungkin semua di antara kita mendengar kisah daripada kisah tersebut. Akan tapi sebagian ahli sejarah mengatakan, kalian mau tahu kenapa ular tersebut menggigit Sayyidina Abu Bakar? Ketahuilah bahwa sungguhnya ular tersebut marah karena telah dihalang-halangi oleh Sayyidina Abu Bakar untuk melihat wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lisan mereka tidak mampu untuk menyebut nama Allah, akan tetapi Allah jadikan lisan kalian mampu untuk memanggil nama Allah, ya Allah. Bersyukur kepada Allah, banyak daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Allah sifatkan, Allah jadikan, Allah berikan kepada mereka nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka lisan, akan tetapi lisan tersebut tidak mampu untuk memanggil nama Allah, memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah pilih kalian daripada banyaknya makhluk. Allah jadikan lisan kalian mampu memanggil nama Rasulullah, mampu untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia besar daripada Allah. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi banyak daripada makhluk tidak mahu untuk bersyukur kepada Allah. Banyak ikhwan kita di mana-mana tempat, mereka tidak mampu untuk memuji Rasulullah. Bahkan mereka terkadang menggunakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah menjadikan dalil untuk mereka tidak memuji Rasulullah. Demi Allah, bukan mereka tak nak untuk memuji Rasulullah, akan tapi Allah tidak inginkan kebaikan kepada mereka. Allah pilih kalian, Allah muliakan kalian, Allah berikan kalian taufiq. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian taufiq. Taufiq Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa qudratit ta'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada kalian untuk beribadah, syukuri nikmat tersebut. Karena nikmat tersebut amatlah mahal, nikmat tersebut amatlah indah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan kalimat taufiq kecuali satu kali. Wa ma taufiqi illa billah. Sesungguhnya tidaklah Allah berikan taufiq kecuali itulah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. Seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada para ulama, dengan berkat mereka kalian masih mampu untuk memanggil nama Allah, masih mampu untuk memuji baginda Rasulullah, masih berjalan daripada rel-rel salafus salih, mereka yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. لَا إِفْرَاطْ وَلَا تَفْرِيطْ. Berterima kasih kepada tamu Allah yang datang daripada Mesir, yaitu Syekh Mustafa Atif, yang telah menjadikan dengan berkat beliau kita memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasih kepada kiai-kiai, ulama-ulama kita. Berterima kasih kepada sahibul bernamij, beliau yang penganjur kepada acara ini, Haji Superman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini termasuk daripada kebaikan-kebaikan beliau di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya dia memiliki kenikmatan, maka orang tersebut tidak akan pernah bersyukur. Bayangkan, seseorang yang memiliki mata, andai sahaja dia pernah berfikir bahwa sungguhnya nikmat mata amatlah mahal, sudah barang tentu dia akan berterima kasih kepada Allah setiap hari. Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka hidung, dengan hidung tersebut dia bisa bernafas.
Akan tapi seseorang yang tidak mau berpikir, dia tidak pernah akan bersyukur akan nikmat tersebut. Bayangkan ikhwani, Allah ciptakan kepada manusia hidung, bolongnya di bawah atau di atas? Bolongnya di bawah atau di atas? Fi ahsani taqwim. Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kalau Allah ciptakan hidung manusia, bolongnya ada di atas. Gimana kalau hujan? Gimana kalau mandi pakai shower? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kemuliaan, kesempurnaan. Apakah pernah salah seorang di antara kalian memegang hidung kalian lalu bersyukur kepada Allah? Karena kalian tidak tahu bahwa sungguhnya kenikmatan tersebut amatlah besar. Dan demi Allah, tidak ada nikmat di atas nikmat yang lebih hebat daripada nikmat Allah jadikan lisan kalian mampu memanggil nama Allah, mampu memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitulah para sahabat ikhwani yang berada di dalam hati mereka, bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang hamba yang mampu memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur yang difikirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk yang dipikirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun yang difikirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. In rumtu katmal hubbi zadat sababati fasiyanu indi bathuhu wa khafa'uhu. Kata al-Imam Ali Al-Habsyi, kalau aku mau menyembunyikan cintaku, maka aku bertambah rindu kepada Rasulullah. In rumtu katmal hubbi zadat sababati. Kalau aku mencoba untuk menyembunyikan cintaku kepada Rasulullah, maka aku bertambah rindu kepada Rasulullah. Aku diam di rumah tidak memuji Rasulullah, hatiku senantiasa rindu kepada Rasulullah, aku bertambah rindu. Kalau aku sebut nama Rasulullah, aku bertambah rindu. Fasiyanu indi bathuhu wa khafa'uhu. Sama saja bagiku, ketika aku menyebut nama Nabi Muhammad aku rindu, ketika aku diam dan tidak memuji Nabi Muhammad aku merindu. Begitulah mereka pecinta Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hadha sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, pecinta sejati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang senantiasa menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dihadapkan kepada Sayyidina Abu Bakar kematian untuk berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "As-suhbata ya Rasulullah, apakah aku akan menjadi sahabatmu di dalam berhijrah ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-suhbata ya Abu Bakar, sesungguhnya engkau akan menjadi sahabatku hai Abu Bakar. Bahagia Sayyidina Abu Bakar." Lalu berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu, Sayyidina Abu Bakar ketika berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar berada di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pindah ke belakang Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pindah ke kanan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pindah ke kiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bingung. "Apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Kita sedang berhijrah, bukan sedang bermain-main. Kenapa engkau pindah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri?" Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? "Ya Rasulullah, aku takut musuh datang dari depan, maka aku datang ke depan ya Rasulullah. Lalu terfikir di benakku musuh akan datang dari belakang, maka aku pindah ke belakang ya Rasulullah. Lalu aku terfikir bahwa sungguhnya musuh akan datang dari sebelah kanan, maka aku pindah ke sebelah kanan ya Rasulullah. Lalu aku terfikir bahwa sungguhnya musuh akan berada di sebelah kiri, maka aku pun pindah ke sebelah kiri ya Rasulullah. Kalau wafat Abu Bakar maka selesai ceritanya, mati Abu Bakar. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, fidaka ruhi ya Rasulullah, sesungguhnya rohku menjadi tebusan kepada engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di malam hari ini kami mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya roh kami, kami berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Abu Bakar melihat ada goa daripada goa Thawr. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, janganlah engkau masuk ya Rasulullah. Biarkan aku masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Karena aku takut ada binatang buas yang mengganggumu ya Rasulullah." Maka Sayyidina Abu Bakar masuk. Dan kisah ini sudah masyhur, semua di antara kita sering mendengarnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengambil daripada kain yang berada di tubuhnya, lalu ditutup setiap ada bolong-bolongan di tempat tersebut, sehingga Rasulullah SAW tidaklah terganggu daripada ular atau binatang buas. Maka ditutup semua oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW dipersilahkan masuk. Masuklah Rasulullah SAW.
dan Sayyidina Abu Bakar duduk lebih dahulu, dan Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melihat ke kanan dan ke kiri, dan Sayyidina Abu Bakar melihat ternyata di bawah kakinya masih ada satu bolongan yang belum tertutup. Apa yang beliau lakukan? Beliau tak nak untuk membangunkan Rasulullah SAW. Beliau tidak mau untuk membangunkan baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Mengganggu dari tidurnya saja Rasulullah SAW tidak mau. Bagaimana bagi seseorang yang mengusik hati baginda Rasulullah, mengatakan ayahanda baginda Rasulullah berada di dalam neraka. Mengusik Rasulullah SAW dari tidurnya saja Sayyidina Abu Bakar tidak tahu. Dan inilah ajaran as-salafus salih. Senantiasa menjaga hati baginda Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar, apa yang beliau lakukan? Beliau letakkan kakinya daripada tempat yang bolong tersebut, sehingga beliau terkena daripada gigitan ular. Sayyidina Abu Bakar menangis, keluar keringat, sehingga membasahi baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah terbangun lalu didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin semua di antara kita mendengar kisah daripada kisah tersebut. Akan tapi sebagian ahli sejarah mengatakan, kalian mau tahu kenapa ular tersebut menggigit Sayyidina Abu Bakar? Ketahuilah bahwa sungguhnya ular tersebut marah karena telah dihalang-halangi oleh Sayyidina Abu Bakar untuk melihat wajah indah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam. Wajah indah baginda Rasulullah SAW adalah wajah bagi orang yang pernah melihat wajah tersebut. Sesungguhnya orang tersebut tidak akan pernah menderita di dunia dan di akhirat. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahwa sesungguhnya suatu saat di rumahnya, ketika itu menjadi gelap, maka beliau bingung untuk mengambil salah satu barang yang beliau miliki. Rasulullah SAW masuk dan rumah tersebut seketika menjadi terang. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ma abu'aka ya Rasulullah? Alangkah terang benderangnya wajahmu ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Wailul liman lam yarani yawmal qiyamah." Wailul liman lam yarani yawmal qiyamah. Sesungguhnya kecelakaan ataupun api neraka bagi mereka yang tidak mampu melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam api neraka. Saya tanya kepada ahbab saya di sini, orang-orang yang saya cintai di sini, apakah mata kalian sudah mampu untuk melihat baginda Rasulullah? Apakah mata kalian sudah persiapkan untuk memandang wajah indah baginda Rasulullah? Apakah mata kalian sudah jaga daripada maksiat-maksiat kepada Allah? Kullu ainin baqiyatun yawmal qiyamah. Semua mata akan menangis nanti di hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah mata-mata kami mata yang memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang musuh daripada musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Jahal. Siapa namanya? Abu Jahal bernama Amr bin Hisham. Seseorang yang terkenal, bahkan beliau digelari dengan Abul Hakam. Apa artinya Abul Hakam? Orang yang pandai, orang yang bijaksana. Dan benar, ketika dia dinamakan Abul Hakam, dia adalah orang yang paling dikedepankan di kota Makkah. Namun Rasulullah SAW tukar namanya dengan Abu Jahal karena kebodohan dia. Maka seketika dia menjadi orang yang paling bodoh. Begitulah nama, ikhwani. Maka jangan pernah bermain-main dengan nama kalian. Sahabat kalian namanya bagus, kalian panggil kambing. Lama kelamaan baunya bau kayak kambing. Rasulullah SAW ruwiya anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah suatu saat ingin meminum daripada susu kambing. Kata Rasulullah SAW, "Man yahlibuhu li?" Siapa yang bisa memerahkan susu kambing tersebut? Datang seseorang daripada sahabat, "Ana ahlibuhu laka ya Rasulullah." Saya yang akan memerahkan susu kambing tersebut ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Masmuk?" Siapa nama kamu? Dia kata, "Ismi Murrah ya Rasulullah." Namaku pahit ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la, jangan kamu. Nanti susunya jadi pahit. Maka datang wajah akhar. Wajah rajulun akhar.
Datang seorang laki-laki yang lain mengatakan, ana ahlibuhu laka ya Rasulullah, saya saja ya Rasulullah yang memerahkan susu tersebut. Rasulullah bertanya, masmuk, siapa nama kamu? Dia katakan, ismi harb ya Rasulullah, nama saya peperangan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kamu. Maka datang seseorang lagi, ya Rasulullah, saya saja ya Rasulullah, siapa nama kamu? Kata dia, ismi ya'ish ya Rasulullah, nama saya kehidupan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ihlibhu anta, kamu saja yang memerahkan susu tersebut. Bayangkan, baginda Rasulullah SAW bahkan di dalam hal yang seperti ini mengajarkan kepada kita kebaikan. Karena sungguhnya nama adalah hal yang paling terpenting. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairul asma Abdurrahman wa Abdullah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sammu bi ismi, namakan dengan nama Rasulullah SAW. Abul Hakam orang yang cerdas, Rasulullah SAW namakan Abu Jahal. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Abu Jahal, dia tidak pernah melihat Rasulullah melalui satu tempat kecuali dia ambil daripada ridaknya dan dia tutup matanya. Rasulullah tidak melalui satu gang kecuali dia ambil daripada ridaknya, daripada serbannya dia tutup matanya. Lalu sahabatnya berkata, wahai Abu Jahal, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau setiap Rasulullah SAW Muhammad melewati daripada tempat ini, kamu tutup matamu, kamu tak nak melihat kepada dia? Apa kata Abu Jahal? Wahai fulan, kalau satu kali saja aku memandang Muhammad, pasti aku akan cinta kepada Muhammad. Kalau satu kali saja aku memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pasti akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mata kita termasuk mata-mata yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memandang kepada wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fahuwa akramul kurama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terbaik. Karimun idza akramtahu mallaktahu. Nabi Muhammad orang yang baik, orang yang karim, orang yang tahu terima kasih. Bahkan beliau adalah orang yang mengajarkan hal tersebut. Tidaklah ada seseorang yang melakukan kebaikan kepada beliau kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah seseorang melakukan kebaikan kecuali beliau akan melakukan kebaikan yang lebih hebat lagi kepada orang tersebut. Seseorang di antara kalian memanggil nama Rasulullah, ya Muhammad, ya Qamar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat beliau akan memanggil nama kalian. Beliau adalah orang yang paling baik. Bahkan di dalam riwayat, di dalam Bukhari diriwayatkan bahwa sesungguhnya datang seseorang daripada A'rab, orang pedalaman, orang Badui. Kalian tahu orang Badui? Orang Badui itu tidak tahu tata krama. Datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang dia lakukan? Dia tarik sorban Rasulullah SAW dari belakang. Sorban Rasulullah SAW keras. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, i'tini min malillahi alladhi 'indak. Berikan aku harta daripada harta Allah yang kamu miliki. Karena sesungguhnya aku kenal kepada ayahandamu Abdullah. Aku kenal kepada Abdul Muttalib. Mereka itu bukan orang kaya. Harta yang banyak di hadapanmu ini adalah harta orang Muslim. Bagilah kepada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat daripada pundak beliau terluka merah karena ditarik oleh orang Badui tersebut. Sayyidina Umar, pendamping kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat hal yang terjadi, apa beliau katakan? Ya Rasulullah, da'ni adrib 'unuka hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarkan saya yang memotong kepala orang ini ya Rasulullah. Kalimat yang paling banyak diucapkan oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biarkan saya memotong kepala orang ini karena kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, biarkan wahai Umar, apa yang dia maukan. Lalu dia memaksa kepada Rasulullah, dia minta ini dan itu.
Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, sediakan apa yang dia inginkan. Lalu diberikan oleh Rasulullah SAW. Dia pun pulang. Sebelum pulang dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai fulan, apakah kamu tidak takut? Saya kamu zalimi, saya akan balas kepada kamu. Saya ini pada masa ini adalah seorang presiden, seorang hakim, seorang penguasa. Kamu berani-beraninya melukai saya. Apakah kamu tidak takut saya akan membalas kepadamu dengan balasan yang lebih hebat? Apa kata orang tersebut? Wahai Muhammad, aku tidak pernah takut. Kenapa kamu tidak takut? Karena di kampung saya selalu mendengar bahwa sesungguhnya di antara sifatmu, innaka tukafi'u sayyi'a bil hasanah. Kamu kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepadamu, kamu balas dengan kebaikan. Maka saya sengaja datang ke sini melakukan kejahatan supaya dibalas kebaikan. Kata Rasulullah SAW, andai saja kamu melakukan kebaikan, pasti saya akan kali lipat gandakan kebaikan kepadamu. Tapi begitulah mereka-mereka orang yang hidup di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam di tempat yang mana tempat ini terkenal, yaitu mereka para pecinta Rasulullah, pecinta para habaib, pecinta para keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, pecinta para ulama. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habbatun idza barakal maula tulaqi hubu. Kalau Allah sudah nak bagikan kepada kita barakah, insyaAllah kita pulang dari tempat ini, kita akan membawa banyak daripada barakah. Menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Menjadikan anak-anak kita anak-anak yang baik. Menjadikan kedua orang tua kita orang tua yang sadar bahwa sesungguhnya usia mereka tidak panjang. Mengingatkan kepada tetangga kita bahwa sesungguhnya mereka kena mengingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, ini adalah contoh daripada tuan rumah, beliau yang membawa saya dan membawa saudara saya Mustafa Atif dari Mesir, yaitu Haji Suparman. Ini adalah sedikit contoh dari mana apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka inginkan semua orang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menjadikan manusia semuanya tahu bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah insan yang terbaik. Mereka cari wasilah, apapun wasilahnya terserah, yang terpenting tidak haram, maka itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada salah satu peperangan, beliau tidak memiliki harta. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu kekurangan harta. Maka beliau bawa harta daripada harta beliau ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Ghazwatul Usrah. Di dalam peperangan yang sulit sekali, maka dia membawa harta yang banyak. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Umar, ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Apa jawab Sayyidina Umar? "Abqaitu mithlahu ya Rasulullah." Aku tinggalkan di rumahku seperti ini ya Rasulullah. Maknanya 50% daripada hartanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira berani enggak mengeluarkan harta kita 50%? Berani atau tidak? Bu, 50% harta kita berikan kepada orang lain, berani atau tidak? Beneran? Hah, berani atau tidak? Sekarang kalau di kantong kita ada uang 100 ribu, ada 10 ribu, ada 1000, ada yang minta-minta, kira-kira dikasih yang mana? Semangat banget jawabnya. Kira-kira kalau ada 100 ribu, ada 10 ribu, ada 1000, yang mana yang kita berikan kepada orang? Sepakat ya semua ya? Sekarang kalau saya tanya, ada uang 1000 lecek, ada uang 1000 baru, yang mana kita kasih kira-kira? Yang baru? Bahkan di dalam nilai yang sama saja kita bezakan. Kenapa? Karena kita jauh daripada akhlak para sahabat. Oleh karena itu dengan adanya munasabah seperti ini, mengingatkan kita kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar datang membawa harta yang banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kau sisakan kepada keluargamu wahai Abu Bakar? Kalau Sayyidina Umar disisakan berapa? 50%. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? "Abqaitu lahumullah wa rasulahu ya Rasulullah." Aku tinggalkan di rumahku Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Sehingga semua harta daripada harta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bawa dan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Uthman pun begitu membawa harta yang banyak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm." Wahai Uthman, kamu mau melakukan apapun, terserah kamu. Pada saat setelah ini, maka apapun yang kamu lakukan, boleh-boleh saja wahai Uthman. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang mulia ini bukanlah malam terakhir bagi lisan kita untuk memanggil nama Allah. Bukanlah malam terakhir untuk memuji baginda Rasulullah. Bukanlah malam terakhir bagi kita untuk berkumpul kepada para ulama. Allah jadikan malam ini adalah malam yang terbaik. Di dalam malam ini Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang akan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Tidaklah keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis ya Allah. Tidaklah kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali mahabbah kami bertambah kepada Rasulullah. Tidaklah kami berangkat daripada majlis ini kecuali pengenalan kami kepada Rasulullah bertambah ya Allah. Tidaklah keluar dari tempat ini kecuali lisan kami tidak Engkau haramkan untuk memanggil nama indahmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di pagi hari kami senantiasa bermaksiat ya Allah. Di siang hari kami bermaksiat ya Allah. Di malam hari kami bermaksiat ya Allah. Akan tetapi di malam hari ini Engkau memberikan kenikmatan bagi lisan kami untuk mampu memanggil namamu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya akramal akramin. Ma ahlamaka ya Allah. Ma arhamaka ya Allah. Ma altafaka ya Allah. Ya Allah. Kami di tempat ini dihadiri oleh para ulama dan kami yakin kami penuh dengan dosa ya Allah. Kami takut doa kami tidak diterima olehmu ya Allah. Tapi kami yakin dengan kehadiran para ulama doa kami akan mustajab ya Allah. Kami yang penuh maksiat ampuni kami ya Allah. Kami yang penuh dosa ampuni kami ya Allah. Kami yakin dengan kehadiran para ulama salah seorang di antara mereka ada orang yang saleh ya Allah. Dengan keberadaan orang saleh maka Engkau mengampuni orang saleh ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu memandang kepada Rasulullah. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu senantiasa memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, kami yakin dan kami husnudzan ya Allah. Dan kami yakin 100% ya Allah. Kami tidak melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis ya Allah. Ana inda husnudzan ya abdi falyadhun nabi ma syaa. Allah memerintahkan kami, Engkau memerintahkan kami untuk berbaik sangka kepadamu ya Allah. Kami yakin kami tidak akan punya dosa setelah keluar dari tempat ini ya Allah. Kami yakin akan hal tersebut dan ini adalah perintah daripada perintahmu ya Allah. Kami yakin kami tidak keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Kami bersedih ya Allah. Salah seorang di antara keluarga kami tidak memiliki kesempatan untuk hadir ke tempat ini ya Allah. Akan tapi berikan kepada mereka apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami akan menangis ya Allah ketika menikmati rasa syurga ya Allah. Akan tapi mata kami memandang kedua orang tua kami tersiksa di neraka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami yakin kami adalah orang yang Engkau akan ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah kami masuk ke dalam syurga-Mu mata kami memandang anak kami tersiksa di neraka ya Allah. Azab bagi kami ya Allah ketika kami memandang kedua orang tua kami tersiksa ya Allah. Walaupun kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kehadiran para musafirin ya Allah di tempat ini, jadikanlah kami termasuk orang yang diampuni dosanya oleh-Mu ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wa sallallahu ma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahirabbil alamin.